Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hukum tentang riba. Saya lagi butuh modal sekitar 50 sampai 100 juta buat usaha bisnis. Apakah boleh saya pinjam ke bank? Soalnya kalau saya pinjam ke orang, uang sebesar itu tidak mungkin ada yang memberi pinjaman. Jadi saya berkeinginan meminjam ke bank. Bagaimana menurut hukum saya? Mohon penjelasannya ya, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali pertanyaan tentang terkait sarang pinjaman dak ke bank. Sejelas bank itu mungkin kadang melaksanakan proses bunga atau riba. Para tetan sebetan kau lah menjakin. Setengah tiada karlo oleh riba termasuk tu saraji panberpan tu saraji saya terang ngakin sanksi nah ban seksa nah sarang Allah subhanahu wa taala nang akhirat termasuk mungkin termasuk pakai sebab nung sungai dera. Eh pengembang betoh pakai tambuk malaikat. Mungkin okay, ongkai tambuk boleh, ongkai tambuk boleh. Dan kajian Nabi ada buatkan orang yang membuduk pesek kali itu lebih banget ada yang petong polo zina, petong polo kali zina sering embung tibi. Titik-titik ini kak tu satu seberat dan semacam. Dan makin semakin terkait kelebihan pertanyaan. Semakin banyak orang apa ngincem pesek dalam jumlah nominal besar. Nak mangki mungkin lur-kulur. Pakai okay. Lur-kulur yang cempesin satu juta setengah tahun atau setahun. Lo kira nemu. Mau makin neng bank. Sementara bank mesti minta pelajaran bunga. Aneka semua tamat kulangan jurakin mungkin kibis saja. Aneka sepertama. Aneka hukum asal saya memang tidak boleh komentarin ketika kita titip prinsip ke istiqomah pancen dalam agama. Namun, kalau bentar selosan dalam ilmu fakih, mun nginjam bani mainjam ban sampean lok nomo pole nek ulama ki bari sing ulia ki ko tu nyari ke lu bokon usaha ke lu jandi wa lu kada beri jandi takok beri laki usaha ke lu ka menjadi ke tretan ke kancah kapi ko tu usahain ke lu baru mo lok nomo mangken sampean nek bari sebagian ulama ngulakin asal sampean nginjam bani sama injam ngin mun sing nginjam berarti sama semajar, semajar bunga, benih si abri, benih si nerima bunga, semajar bunga. Di ulama apa kon niatakin sedekah. Sedekah bang misalnya pen bulan bunga nan satu ribu kan tok. Ya, ya bang kok abri agak. Ya bang kok lo niat mabuduk gak bang, niat hibah, niat sedekah, niat abri. Mana sampai lepas. Tapi dalam kasus sampai nginjam. Mon mainjam ke orang. Nika ada jalan sampan. Boleh kula minta buduk ke orang loleh nika engke okay, abuduk terus apa kena akhir. Jadi nika mun dalam kasus asal lah kalau nemu put semakin ki banyak kasus ngene ka Pak. Melihat rumah sampean lebet ke iman. KPR cicilan perumahan lebet ke bank. Mobil lebet ke bank. Honda lebet ke bank. Dealer lepas tangan sampean majar ke bank. Nih kesampaian membudu kredit kita kredit hukum lah kalau oleh asal hukum yang kocak bi ulama kocak baik utaksit kredit tapi kredit semakin baru pihak ketiga masuk engkau kento up bak sampaian salah itu pen ar kedua kali lipat Honda biasa nah mon mulai kontan 15 juta san kredit para 30 juta salah sampaian ki kredit pakai majar dan ini kan semakin mon ngah ni kalau bisa hindari orang kredit rumah, kredit. Ni kebenih benih masalah ngencam melolo sista. Male mobil, male nyecil rumah. Banyak barang lewat bank. Lain lagi sampean cek parking, majar ke bank macam. Ke sebunga se bajar bi sampean dalam bentuk cicilan kan niat sedekah male sampean lo tepi itu. Usah. Lagi saya maksud ulama baru sing boleh yakin mun sampean pihak peminjam sehingga sampaikan andik kewajiban majar bunga pen bulan ya toren molok nemu jalan boleh melihat sepeda ke ima semakin mon se anyar mon benih dealer sementara dealer majar kap melihat mobil ke ima sepeda mon se anyar sampaikan se ngeredit Roma ngeredit nih banyak semakin maki HP pada ngeredit kadang majar ke bank majar udah pihak ketiga ini kebudu asli sampaikan mon tengah telok kesokan dia berenggarin tok tapi dalam apa daya semakin Roma lebat neka mobil lebat neka bahkan haji semakin, airport terbang kan. Terus jemaah haji. Ngendap nang kapi ni ke perputaran. Ongkos kapal terbang, pesawat, selakar, kelepuran. Ini kan lo bisa boleh. Lama lo bisa boleh, ulama banyak.
banyak sing ulah yakin asal sampean dilemajarkan tok niat sedekah. Tok salah lemajar cecelan parak dua kali lipat arke Honda, arke mobil, arke rumah. Nek niat bisa kan ban majar lebih dari arke. Sekala bi bang kok niat hiba. Mane pakai roi tepai. Nek saya maksud. Sampean mulakala terdesak ban tak ada boleh bade ulama sing ulah yakin tapi semajar bunga ban bulan kento dalam nyecel dak bangga den tok niatakin sedekah niatakin hibah ban niatakin mungkin kenazar ban semacam nek saya maksud.